Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Irman Agustianto di program Bedah, berita dadakan yang memberikan informasi terbaru dan terkini. Tayang tiba-tiba hanya di layar kaca BND Channel. Musyawarah Cabang 2 PRRI Kabupaten Cilacap 2020 berlangsung di Hotel Davam. Kegiatan berjalan lancar meski diwarnai perdebatan sesama peserta. Saat ini, Sari Joko terpilih kembali sebagai Ketua DPC PRRI Cilacap 2020 hingga 2025. Sebelumnya ada dua calon yang mendaftar, namun Denny Indrayana dinyatakan gugur dan tak lolos verifikasi dari DPN PRRI. Indrayana gugur karena tidak memenuhi pasal 30 anggaran dasar PRRI serta pasal 23 tentang peraturan rumah tangga PRRI. Sehingga Sari Jo menjadi calon tunggal dan langsung ditetapkan. Ketua DPC PRRI Cilacap Sari Jo mengungkapkan, ia akan meneruskan program kerja periode sebelumnya yang sudah membaik dan berjalan. Selain itu, ia juga akan mengakomodir seluruh personel yang nantinya akan terus meningkat. DPC PRRI Kabupaten Cilacap menggelar acara musyawarah cabang kedua dengan harapan motor menjagedang 2 tetap menggunakan protokol kesehatan. Dengan harapan bahwa seluruh anggota DPC PRRI Kabupaten Cilacap yang tergabung di dalam anggota DPC Cilacap adalah harus menghargai organisasi dan mengedepankan profesionalisme agar para penasehat atau para pengacara tidak saling gontok-gontokan di dalam merebut perkara dan uang demi perkara yang tidak adil. Sari Jo mendapat persetujuan peserta Muscap 2 PRRI Cilacap, sehingga Sari Jo terpilih kembali sebagai Ketua DPC PRRI Kabupaten Cilacap yang kedua kali. Hotel Davam, Surimadi memberitakan. Pemirsa, itu tadi Bedah, berita dadakan. Semoga adanya berita tadi bisa menambah informasi terkini bagi pemirsa semuanya. Saya Irman Agustianto pamit undur diri. Ketemu lagi tiba-tiba tentunya hanya di layar kaca BNV Channel.